Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan dan terima kasih kerana menonton Amans. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa persoalan popular yang sering anda kemukakan. Soalan pertama yang sering anda tanya adalah kenapa cara penyampaian Amans ni guna bahasa baku, formal, boring, terlalu skema. Jadi kat sini saya nak nyatakan yang mana gaya bahasa kami yang menutur kata bahasa formal adalah identiti kami. Dan di mana bila kami buat video-video sebegini dalam bahasa skema atau formal yang macam anda cakap, ia sesuai digunakan di sekolah-sekolah dan institut pengajian. Jadi anda bayangkan, cikgu tiada masalah dengan penggunaan dan pembawakan bahasa daripada kami. Dan kami juga tahu yang mana mereka yang tidak bertutur dalam bahasa Melayu setiap hari menjadikan video-video Amans ni sebagai salah satu rujukan dan sebagai salah satu apa tempat untuk mereka menambah kosa kata mereka seharian. Jadi bila mereka mendengar ulasan dalam bahasa yang formal, dalam bahasa baku, dalam gaya sebegini yang anda kata boring, sekaligus ia membantu juga mereka dalam memahami bahasa Melayu. Dan jika anda rasa kami akan menukar gaya bahasa kami, saya minta maaf kerana kami tidak akan menukar gaya bahasa ini buat masa ini. Kami akan terus-menerus melakukan gaya skema ataupun gaya bahasa baku dan bahasa melakukan video dalam bahasa Melayu formal. Jadi soalan seterusnya adalah apa itu Amans? Jadi Amans A sampai Z, ada M-A-N kat tengah dia kan? Amans. Jadi A sampai Z mengenai manusia, manusia yang di tengah-tengah. Matlamat kami adalah kami ingin menghimpunkan semua informasi yang mana kita boleh faham dan kita akan terbitkan dalam bahasa Melayu. Jadi sebalik Amans TV ini adalah Fazli Halim yang selalunya memberikan ulasan dan pandang pertama mengenai peranti. Salihuddin yang biasanya menyunting dan merakamkan video-video mingguan Amans dan juga video-video daripada host lain. Wan Namirah yang juga merupakan host dan juga beliau menyunting video-video daripada host lain. Dan host lain yang saya nyatakan adalah seperti Effi, iaitu ketua kandungan kami. Nazrin yang biasanya berkongsi video mengenai peranti dan juga hardware dan lebih pada pada komputer. Fahim yang biasanya akan berkongsi dengan anda mengenai video-video mengenai telefon atau peranti yang lain. Dan juga Andrew yang biasanya akan menyertai slot sembang lebat untuk berkongsi pendapat beliau mengenai dunia teknologi. Dan itu hanya sebahagian sahaja. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tim Amans, anda boleh layari amans.my/kami. Kat sini saya mungkin nak ambil kesempatan juga untuk menjawab soalan anda mengenai kategori kandungan di YouTube Amans. Jadi kita ada Nyah Kotak. Nyah Kotak ini senang cerita, bila salah satu peranti itu datang ke pejabat kami dalam keadaan dia berkotak, jadi kita akan mengeluarkannya dari kotak dan merakamkan proses-proses tersebut dan kita akan dapat tahu apa yang terdapat dalam kotak tersebut. Oh, ni dia punya plug, dia punya aksesori dan bermacam lagi. Yang kedua adalah pandang pertama. Dalam bahasa Inggerisnya hands-on. Hands-on ni biasanya ringkas, padat. Sebab bila kita dapat peranti itu dalam masa yang terhad, jadi kita akan memberitahu kepada anda mengenai ciri dan spesifikasi peranti tersebut. Seterusnya, video ulasan. Okey, kalau tadi kita ada pandang pertama, hands-on, kejap je. Ulasan ni biasanya akan dilakukan selepas seminggu ataupun mungkin 2 minggu. Dan tujuan ulasan ini dibuat dan diterbitkan adalah supaya anda dapat mengetahui peranti tersebut dengan lebih mendalam. Kita pun juga boleh berkongsi mengenai prestasi peranti tersebut. Dan akhir sekali mengenai sembang lebat. Biasanya ia melibatkan beberapa editor. Jadi beberapa editor ini akan berhimpun dan membincangkan mengenai teknologi tersebut ataupun mengenai perkembangan teknologi pada masa tersebut. Katakanlah berlaku satu aktiviti ataupun terdapat peranti yang baru dilancarkan, mereka akan berbincang dalam bentuk yang sangat panjang dan pengguna mempunyai dua pilihan, sama ada menontonnya melalui YouTube kami atau kalau nak lebih santai, nak lebih relax, boleh mengikuti Sembang Lebat melalui podcast di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan ini soalan yang paling popular yang selalu saya nampak, macam mana Amans buat duit? Amans buat duit menerusi pengiklanan. Akan terdapat label di sebelah kiri bawah, includes paid promotion. Jadi label sebegini akan memberitahu anda video ini memang dibayar. Dan video ini akan memberitahu anda mengenai keunikan peranti ini. Kenapa anda perlu mendapatkan peranti ini dan di mana anda boleh mendapatkan peranti ini. Jangan risau, walaupun kita ada video berbayar, video berbayar ini tidak sedikit pun akan mempengaruhi ulasan dan pandang pertama kami. Saya boleh jamin sebarang kandungan ulasan dan juga Nyah Kotak atau pandang pertama tidak akan dipengaruhi oleh sebarang imbuhan yang kami terima daripada
video yang berbayar. Di ruangan komentar kami, terdapat banyak permintaan untuk kami melakukan perbandingan di antara peranti. Berita baik, untuk tahun-tahun akan datang, kami akan memperbanyakkan lagi video dalam kategori perbandingan. Jadi bila kita lakukan perbandingan ini, ia memudahkan anda untuk memilih peranti yang menepati kehendak anda. Dan satu lagi perkara mengenai tips dan tutorial. Terdapat permintaan untuk tips dan tutorial. Kita akan menerbitkan lebih banyak kandungan berkenaan tips dan tutorial, namun di saluran yang berbeza, iaitu namanya Qibod, Qibod. Jadi itu adalah sedikit sebanyak jawapan untuk beberapa persoalan yang sering dikemukakan kepada kami. Terima kasih kerana menonton Amans, dan maaf atas sebarang kekurangan. Jumpa lagi pada video akan datang.